Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah meringkus seorang bandar narkoba di rumahnya. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menemukan 6 paket sabu siap edar sebagai barang bukti. Itu lari belakang. Penggerebekan di rumah seorang bandar narkoba oleh petugas kepolisian terjadi di Kampung Wirata Agung, Kecamatan Seputih, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Saat diringkus aparat, tersangka kedapatan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Penangkapan ini berupa bentuk aduan dari masyarakat sekitar yang melaporkan rumah tersebut kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku serta 6 paket sabu siap edar seberat 6 gram dan 1 alat hisap sabu atau bong. Polres Lampung mengamankan 2 orang, inisial I dan inisial A, yang dimana saat melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, kami mendapatkan barang bukti 6 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga merupakan jenis narkotika jenis sabu dengan berat total 6 gram. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferisha Ainyus melaporkan.